Halo guys, bertemu lagi dengan gue Indo Boycraft. Dan tutorial kali ini gue bakalan memberikan tutorial cara masang addon di Minecraft Bedrock ya. Karena banyak banget yang tanya-tanya cara pasangnya gimana, cara pasang. Dan oke, di sini gue buat videonya. Ini ada dua versi ya, dan juga dua cara. Itu versi PC dan juga versi HP ya, atau handphone ya. Dan juga dua cara, itu manual dan otomatis. Dan oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalian juga like and subscribe ya. Dan oke, langsung kita mulai. Pertama kita keluar dulu dari Minecraft ya. OBS nih. Nah, ini sudah siapkan ya foldernya. Kita dari manual. Ini tomat dulu deh, yang gampang-gampang dulu. Nah, di sini gua bakalan masang addon yang sama yang sudah menjadi satuan, itu misalnya tornado ya. Nah, di sini gua belum masang addon tornado nih. Tornado udah nggak ada ya sini ya. Nah, kalau otomatis kalian tinggal pencet saja tornado ini dua kali, maka ini akan import otomatis. Nah, sukses dan juga sukses. Langsung kita cek di map ya. Dan yep, tornado dan tornado coy. Nah, kalau yang pisah-pisah kalian tinggal pencet-pencet aja nih ya. Misalnya attack on titan ya, tadi kalian lihat tidak ada attack on titan. Nah, misalnya ini apa langsung BP nya dulu started, dan iya langsung ke sukses dan RP nya sukses coy ya. Terus kita cek lagi. And boom, sudah terpasang coy ya. Nah, misalnya ketika kalian memasang Minecraft, akan tetapi ada seperti ini ya. Nah, gagal gitu kan. Nah, berarti kalian langsung masang addonnya secara manual cuy. Dan oke, langsung kita ke manual. Dan ini dia, ini Yamato nih ya, sebagai. Nah, jika kalian klik dua kali akan langsung masuk ke sini dan itu gagal. Save file. Mau itu kita klik kanan, open with WinRAR. Nah, kalian langsung klik dua kali dan ini. Kalian taruh keluar foldernya. Nah, setelah seperti ini, kita tutup dulu. Kita langsung ke persen up data. Shift 5 app shift 5 cuy ya. Nah, masuk kalian ke mundur, masuk ke lokal dua kali ke bawah, langsung kalian cari yang namanya package. Nah, ini kan namanya, cek nih, kalian ke bawah cari Minecraft. Ini Microsoft Minecraft UWP bla 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 ya, gak usah kebacin. Langsung kita ke masuk ke local stage games Mojang. Dan iya, di sini sudah ada disrespect dan behavior. Langsung kita cut coy. Baik, mana? Nah, ini BP dulu kita cut ya. Yang gak balak. Behavior pack pasang. Stop. Nah. Ini juga cut. Langsung kita mundur dulu, langsung ke disrespect. Dan iya, sudah terpasang. Nah, kita cek. Nah, jika tidak ada maka kalian harus mau restart Minecraft kalian cuy. Oke, gua restart dulu Minecraft gue ya. Dan ini gua sudah masuk lagi, langsung kita cek. Nah, ini 12 dan kita ke bawah. Dan yep, Yamato Battleship Addon sudah terpasang. Ini tadi kan 11 ya cuy, ini 11 sekarang sudah
apa? 12. Untuk jika foldernya adalah RAR atau zip atau 7Z lah ya, yang sejenisnya. Caranya mirip-mirip lah ya. Kalian tinggal extract. Jangan, kita extract files. Nah, di sini kita ke folder yang apa ini? Biar pack ya. Kemudian behavior pack mana nih? Nah, ini kita ke atas ini langsung Ctrl C atau copy ya. Copy. Nah, langsung kita salah deh. Mana ini? Ah iya. Langsung kita Ctrl V atau paste. Oke. Behavior pack langsung ada ini merah jlb ya. Nah, ke mundur lagi. Ke satunya lagi resource pack. Manual kita ke ayo kita copy dulu cuy. Cek. So nice. Apa sih? Extract files. Perfect. Dan oke. Dan sudah terpasang dan biasa kalau manual itu kalian harus meng daftar Minecraft kalian cuy, dan lihat masih 12. Aduh, ini juga masuk nih, kenapa kok jadi Steve. Oke, kita cek dan ini sudah 13 ya. Dan ini hanya korup nih soalnya, tapi gak apa karena ini bukti bahwa ini sudah berhasil cuy ya. Dan oke, itu versi PC-nya sudah selesai. Maka kita akan lanjut ke versi untuk HP cuy ya. Dan ini untuk versi HP-nya cuy ya. Dan gue kalian lihat dulu bahwa gue belum memasang add-on-nya cuy ya. Dan kalian lihat ini isinya cuma shaders doang. Ya ada sih, tapi gak yang bakal gue pasang karena gue bakalan memasang seperti yang ada di versi PC-nya cuy. Dan oke, kita langsung ke folder dulunya, folder dulu cuy ya. Oke cuy, entah kenapa untuk secara otomatis di HP, di HP gue nggak bisa cuy ya. Biasanya di file manager bisa, di sini juga bisa, tapi malah lihat cuy, malah langsung masuk ya. Jadi kita langsung ke cara manual saja. Ya, jika file manager kalian buka seperti ini dan muncul di sini Minecraft, maka kalian bisa menggunakan cara otomatis. Sedangkan jika tidak ada, kalian harus secara manual gitu coy. Dan oke, karena nggak bisa langsung kita extract. Nah, ini kita pergi ke, kita potong saja. Nah, kita pergi ke, bukan ke game coy, soalnya ini foldernya sudah pindah ya, bukan kesini lagi. Akan tapi kita ke Android data, kita cari Minecraft. Lewat. Nah ya, kemudian Minecraft files games, kemudian tadi apa? Tadi apa ya? Kita tebak-tebak dulu cuy. Behavior pack tadi. Ya behavior pack. Kita balik lagi ke tempat tadi dan oke, ini sudah ada suspeknya, kita cut lagi atau salin. Kita ke resource pack dan pasang. Dan oke. Ini sudah selesai, langsung kita ke Minecraft. Dan kita cek. Tadi gua habis pasang addon Tornado ya. Kita cari ke kita scroll. Nah ya, Tornado cuy. Sudah terpasang ya. Ya, sudah terpasang. Dan begitu untuk cara pasang di HP cuy ya. Untuk ya radar semacamnya sama aja. Dan oke. Dan oke, segitu dulu untuk video kali ini.
jika kalian jika merasa bermanfaat, jangan lupa like and subscribe ya. Dan jika masih ada yang belum mengerti, silakan tanya di komentar. Dan oke, semoga gue berkata penuh diri. Sampai jumpa di video lainnya. Bye.